jalan-jalan di Madiun. Di depannya dulu kantor Trip ini, Tentara Republik Indonesia Pelajar, utaranya di Madiun. Ini kita coba makan bakso lobster. Ini tampilannya bakso lobster. Ada lobsternya satu. Bagaimana kak rasanya bakso lobsternya? Wah, baksonya gimana? Kok bakso kikilnya gimana? Bakso kikilnya pas, kikilnya berasa kenyal. Terus kalau untuk kuahnya itu, karena mungkin ini temanya lobster, untuk kuahnya itu cenderung rasanya semacam aroma laut. Lobsternya itu kayak berasa juga di kuahnya. Ini dalamannya untuk yang lobster. Pakai tangan gak apa-apa kak? Matang? Ini untuk bakso rusuk ini ya. Saya coba kuahnya dulu. Kuahnya enak. Kuahnya mantap seperti bakso Solo. Saya coba pentolnya. Pentolnya juga enak. Nah, kenyalannya cukup, rasa dagingnya juga lumayan. Baguslah. Untuk rekomendasi makan bakso di Madiun. Ini guys, harganya untuk bakso lobster, bakso biasa, bakso kasar, bakso jumbo, kemudian bakso tetelan juga ada,
18.000. Bakso babat. Ada mie pangsit pelangi 8.000. Mie pangsit pelangi ceker lunak 12.000. Bakso tulang sumsum. Bakso rusuk. Bakso kikil dan paling mahal memang bakso lobster ini 38.000.